Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Jangan bosan-bosan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana membuat rancangan dan melaksanakan percobaan berdasarkan metode ilmiah. Ini biasanya saya pakai pada saat tidak ada pandemi COVID, jadi kita belajar merancang sekalian melaksanakan. Tapi berhubung ini ada zaman seperti ini, maka kita akan merancang saja. Sudah saya katakan, kamu juga setelah merancang kepengen nyoba di rumah. Keberatan enggak ya kira-kira ya? Oke, sementara kita belajar merancang aja. Kita merancang suatu eksperimen untuk percobaan berdasarkan metode ilmiah yang sudah kita pelajari di 10 awal. Yang disingkat dengan MOHE, masih ingat kan? M, merumuskan masalah. O, observasi. H, hipotesis. E, eksperimen. K, kesimpulan. Apakah sederhana itu? Nah, kita lihat ya dengan bantuan lembar LKS Guiding. Keluar ini pakai bahasa Inggrisnya. Kita akan belajar sebelah mana ini ya? Bisa ditarik. Oke. Ini misalnya ini ya, misalnya untuk belajar ini ada suatu percobaan dengan judul pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Waduh, kok masih suka judul ya? Oh ya, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Saking terburu-buru ya ini ya. Semangat ini membuat video. Nanti soalnya kalau harus daring terus zoom, mungkin habis banyak. Ya, kita coba pakai ini. Mungkin bisa cari hotspot-hotspot yang gratis. Mungkin nanti video saya di-download dulu baru di rumah didengarkan lagi. Oke, ada judul misalnya pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Judul yang baik katanya harus terjadi dua variabel. Yang sebelah kiri ini menunjukkan variabel bebas atau variabel manipulasi atau variabel apa ya kalau bahasa Inggrisnya bebas itu independent. Sementara yang sebelah kanan ini adalah variabel terikatnya atau variabel responnya atau variabel yang tidak bebas. Apa berarti ya? Kalau independen berarti ini dependen. Nah, ya. Oke. Jadi judul yang baik katanya begitu ya, harus mengandung dua variabel itu. Oke. Jika ada judul seperti ini, maka sebagaimana tahu tadi yaitu merumuskan masalahnya bagaimana? Merumuskan masalahnya karena nama masalah itu berarti dalam soal, dalam bentuk soal, soal atau pertanyaan ya, bentuknya pertanyaan, maka menggunakan kata tanya yang kita pilih yang ringan-ringan saja. Misalnya jika judulnya seperti ini, pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka rumusan masalahnya adalah apakah cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Aduh, terus tanaman apa ini ya? Sembarang lah ditambahi apa lagi? Tanaman kacang hijau, tanaman jagung gitu ya. Ini kita umum aja dulu ya. Ini rumusan masalahnya, gampang kan? Apakah cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Sebetulnya pakai yang lain juga bisa sih. Mengapa misalnya gitu, tapi nanti agak susah. Kita belajar dari yang mudah-mudah aja dulu, apakah gitu ya. Apakah cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Nah, itu rumusan masalah. Setelah ada rumusan masalah, maka tahap yang kedua ya, observasi. Lakukan pengamatan, pelindungan. Terus berbagai macam, diamati, dan kena cahaya, dan kena, enggak kena cahaya, dan segimana. Akhirnya,
disesuaikan suatu hipotesis. Jadi kalau ini pertanyaannya, maka hipotesis adalah jawaban sementaranya. Terus jawabannya bukan apakah cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Iya, bukan begitu jawabannya ya. Jadi hipotesisnya adalah, misalnya saya pakai hipotesis yang positif aja, cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Atau boleh sebaliknya, cahaya matahari tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ini hipotesis. Nah, kalau sudah hipotesis, maka berikutnya yaitu variabel manipulasi. Apa itu variabel manipulasi? Adalah komponen dalam suatu eksperimen di mana komponen ini atau bagian ini bisa dirubah-rubah, bisa dimanipulasi. Yaitu dari judul tadi, berarti variabel manipulasinya adalah cahaya matahari. Jadi nanti pada saat percobaan bisa terkena cahaya matahari, bisa tidak terkena cahaya matahari. Nah, nanti akan dijelaskan di definisi operasional. Oke, jadi variabel manipulasi adalah variabel bebas, variabel yang bisa dirubah-rubah. Oke, berikutnya adalah variabel respon. Variabel respon itu variabel terikat, variabel yang tergantung dari variabel manipulasi. Jadi kalau cahaya matahari sebagai variabel manipulasinya, maka variabel responnya yaitu pertumbuhan tanaman. Ya, pertumbuhan tanaman. Ini responnya. Kemudian berikutnya yaitu kontrol. Variabel kontrol. Apa itu variabel kontrol? Variabel kontrol adalah variabel yang sengaja dibuat mengontrol. Ya, mesti ya. Variabel yang dibuat sama dengan cara perlakuan-perlakuan yang kita lakukan. Taruhlah tadi variabel manipulasinya kan cahaya matahari. Maka variabel kontrolnya yaitu media tanamnya harus sama, suhunya sama, jenis tanaman yang digunakan untuk percobaan juga sama, wadah atau tempat yang digunakan sama, mungkin harus disiram dengan air yang sama, volumenya sama, sehingga dapat dipastikan dalam percobaan ini hanya mengukur ada tidaknya cahaya. Karena tadi kan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan, maka yang dicobakan, yang dieksperimenkan yaitu pengaruhnya cahaya. Cahaya pengaruh enggak? Ada cahaya dengan tidak cahaya, tidak ada cahaya pengaruh enggak? Oke. Nih, variabel kontrol sudah jelaskan. Kontrol ini adalah untuk mengontrol dalam percobaan supaya satu-satunya faktor yang diuji dan berpengaruh pada pertumbuhan tanaman hanya faktor cahaya, ada atau tidak. Nah, untuk mendetailkan atau menjelaskan apa nanti yang bakal kita lakukan, maka perlu didefinisikan variabel operasional, definisi operasional dari variabel manipulasi. Tadi kan bunyinya hanya, variabel manipulasinya kan hanya bunyinya cahaya matahari. Nah, maka didefinisikan yang dimaksud dengan cahaya matahari nanti dalam percobaan real, dalam percobaan seperti apa. Maka disini didefinisikan cahaya matahari, didefinisikan bahwa nanti dalam percobaan itu satu tanaman atau pokoknya ada kelompok tanaman gitu ya. Tanaman diletakkan di luar ruangan sehingga terkena cahaya matahari, dan tanaman lainnya diletakkan di bawah kolong tempat tidur. Terlalu ekstrim ini ya. Tidak harus di bawah kolong tempat tidur, yang penting tidak terkena cahaya. Nah, ini definisi operasional dari cahaya matahari tadi ya. Jelas kan? Oke. Kalau enggak jelas nanti di pause. Enaknya di video kan gitu ya, gak jelas diulangi lagi. Kalau waktu ngajar di kelas, ngulangi lagi. Nah, menirun lantainya ya. Oke, berikutnya itu definisi operasional dari variabel respon. Respon ya. Nah, ya tadi kan variabel responnya hanya bunyinya pertumbuhan tanaman. Itu kan masih umum gitu ya. Dimaksud pertumbuhan itu apa di sini ya. Oke.
Jadi pertumbuhan tanaman di sini dinilai sebagai panjang tanaman atau tinggi tanaman. Nah, ini pakai kacang hijau ya, berarti ya, kacang hijau tadi sebenarnya judulnya ya. Pertumbuhan tanaman dinilai sebagai panjang tanaman, misalnya tanaman kacang hijau gitu ya, setelah ditanam selama 7 hari dalam satuan sentimeter. Berarti pertumbuhan nanti yang diukur tingginya. Sebetulnya beratnya juga bisa sih, jumlah daunnya atau lebar daunnya juga bisa sih. Tapi kita cari yang gampang aja lah, yaitu tinggi tanamannya. Ini tadi gambaran-gambaran dari desain, mulai dari rumusan masalah, hipotesis, variabel manipulasi, variabel respon, variabel kontrol, definisi operasional variabel manipulasi, definisi operasional variabel respon. Lah, kalau sudah tahu definisinya, maka nanti akan memudahkan kita dalam menyusun prosedur atau langkah kerja. Misalnya, karena dalam percobaan harus ada pengulangan ya, diulang beberapa kali. Misalnya ini disediakan 6 butir kacang hijau, maksudnya biji ini ya, biji kacang hijau, 2 buah gelas plastik bekas, kemudian kapas, nanti diganti dengan tanah juga bisa, air, penggaris untuk mengukur tingginya, kemudian celupkan kapas ke dalam air dan masukkan dalam 2 gelas. Letakkan masing-masing 3 butir biji kacang hijau di atas kapas. 1 gelas diletakkan di luar ruangan agar terkena cahaya matahari, dan satunya di bawah kolong tempat tidur. Biarkan selama 6 hari. Wah, gak konsisten ini. Tadi di sini 7 gitu, 6 ya, rupanya 6 aja lah. 6 hari gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu baru diukur panjang masing-masing tanam tersebut dan catat pada tabel pengamatan. Maka kamu nanti juga setelah membuat prosedur, nanti belajar membuat rancangan tabel nanti yang digunakan untuk menuliskan hasil pengamatannya biar lebih rapi, misalnya seperti ini ya. Ini tanamannya di tempat terang tadi kita kasih 3 butir, di tempat gelap juga 3 butir. Kenapa kok 3 ya, gak 2 ya? Nah, ini ternyata gak ngawur, ini ada filosofisnya ini ya. Kalau kita hanya nanam 2 terus nanti drop, susah. Kalau ganjil 3 baru, kalau satunya iya satunya tidak, gagal, perlu diulang kembali nanti. Tapi kalau 3 kan biasanya salah satunya sudah, yang mana lebih banyak, nah itu yang oke. Di tempat yang terang misalnya ini ya, diulang panjangnya berapa, banyak berapa, berdasarkan hasil pengamatan tadi tuliskan di sini. Sini nanti akan diperoleh rata-rata dari 3 tanaman ini, rata-ratanya berapa. Yang di tempat terang, kemudian yang di tempat gelap, rata-ratanya berapa. Kayaknya nanti akan diperoleh angka di sini, mana kira-kira yang pertumbuhannya lebih cepat. Ya nanti dapat disimpulkan di selanjutnya ya. Ini kan sudah eksperimen kan, di prosedurnya tadi berarti sudah eksperimen. Tadi kan mohek, merumuskan masalah, observasi, hipotesis lah. Ini prosedur ini berarti kita melakukan setelah itu. Kemudian hasilnya diperoleh di sini. Dari hasil nanti kemudian akan diperoleh suatu kesimpulan. Nanti dianalisa data ini. Ini matematika penting di sini nanti ya, tapi disederhanakan. Nah, di total rata-rata berapa, kemudian nanti bisa disimpulkan. Nah, kesimpulannya menuju ke hipotesis nanti. Kalau hipotesisnya cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman, berarti nanti hipotesisnya seumpama memang ada perbedaan antara yang terkena cahaya dan tidak terkena cahaya, maka nanti kesimpulannya disimpulkan bahwa berdasarkan percobaan yang dilakukan, hipotesis ditolak atau diterima. Jadi berdasarkan hasil, misalnya memang ada perbedaan, maka berdasarkan percobaan yang dilakukan dan disimpulkan bahwa cahaya matahari
mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Berarti hipotesisnya diterima. Itu gampang kan? Emang gampang Pak, ada contohnya. Oke, kalau nggak jelas bisa diputar lagi nanti videonya ya, dilihat lagi lah. Nanti kamu belajar membuat seperti ini ya. Tapi tak kasih judul yang lain nanti. Ya, siap kan? Oke, itu tadi. Nah, sekelumit cara membuat rancangan percobaan menggunakan metode ilmiah, satu teknik untuk memecahkan suatu masalah tanpa masalah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada yang tidak mengerti, nanti bisa kita diskusikan. Lagi-lagi video konferensi lagi, habis banyak gara-gara ya. Ya, memang kadang-kadang semua situasi ini ada plus minusnya ya. Oke, mudah-mudahan COVID segera berlalu, bisa jumpa langsung di kelas masing-masing. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, keluarga kita, guru-guru kita, teman-teman kita, orang tua kita semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lupa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.